rezeki yang Allah Ta'ala bagi setakat ni cukup untuk diri sendiri, cukup untuk isteri dan cukup untuk anak, anak-anak. Alhamdulillah. Sebab saya tak kampung je. Masuk dalam YouTube pun tak berapa. Tak sampai 5,000. Tak adalah dalam belakang orang. Adalah kan. Tak ramai. Pula zaman kita masuk YouTube. Dapat 10 orang pun senyum dengan saya tengok. 10 orang, 10 viewer. Kalau Ustaz Zahidul sampai 5 ke 6 ke. Kita di Ustaz Kampung ni syukur Alhamdulillah tak apa. Tak kampung kan. Yang penting, kalau jadi bila 7 tahun, ikhlas. Kalau taklah tuliskan untuk dia bebas daripada api. Hadis sesuai tak tertulis. Yang ke-8, 9 tu dia terlantar untuk yang ke-8 sebenarnya. Allah juga menjanjikan, Allah SWT juga menjanjikan bahasa syurga bagi siapa yang melanggar adat selama 12 tahun. Perkara ini berdasarkan seperti ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man azzara sanata 'asyrata sanatan wajaba lahu al-jannah wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa li kulli iqamatin 30 hasanah." Atau kama qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa yang melakukan azan selama 12 tahun, maka diwajibkan bagi dia balasan syurga. 12 tadi 7 tahun ni sekarang 12 tahun. Confirm masuk syurga kata Nabi SAW. Wa kutiba lahu bi ta'zini fi kulli yawmin 60 hasanah. Dituliskan untuknya setiap azannya pada setiap hari 60 kebaikan. Ya. 60 pahala. Dan untuk setiap iqamah 30 pahala. Wah, oh, patutlah masuk syurga. Satu waktu 60 pahala. Kali 5 akan kira apa? 300. 30 kali 5 150. 300 kali 300 campur 150 4.5. 1 hari. Kalau kali 7 hari, kali 30 hari, kali 12 tahun, tak kira sendirilah dalam ada handphone, ada kereta dari kira. Sebab itulah Nabi kata 12 tahun confirm masuk syurga. Sebab pahala dia terlalu terlalu banyak. Banyak. Nak kira pun sampai kita minum kali kedua. Banyak oh. Ya, tu cerita tu. Ya. Ini sebab belum baca. Perkara ke 10, pusat sebelah. Barang mazid merupakan sebab hamba Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Inna khiyara ibadillahi ladhina yura'una syamsa wal qamara wa tujuma li dhikrillah. Allahumma qala sallallahu alaihi wasallam. Salam. Sesungguhnya sebaik-baik hamba itu, ya, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang mengikuti pergerakan matahari, bulan dan bintang di zikrillah, semata-mata mengajak manusia menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni menentukan maksud untuk solat, untuk melakukan azan. Ha, yang ni imam yang ni ya, memang untuk muazzin lah. Kerana mereka ni lah yang menjaga waktu sembahyang kontak. Oh, waktu sembahyang ni bergerak. Bergerak. Dia bukan statik. Bergerak. Sampai masa bulan Ramadan esok, waktu dia begini. Sampai sebulan 10 esok, waktu dia begini. Ada masanya, zuhur tu, pukul 1. Ada masanya zuhur tu dekat 1.30. Kan, dia bergerak. Jadi kalau kita ikut pergerakan waktu ini dengan baik, insyaAllah kita akan jadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang akhir pada hari ini, perkara yang ke-11 dalam buku kita yang ke-11. Para muazzin juga akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana keadaan mereka sebelum mati. Yang mana mesti ketika itulah kegesaan dan ketakutan sedangkan para muazzin ini sibuk melakukan adhan. Hal ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muadzinina wal mulabbina yakhrujuna min kuburihim, yu'adzinul muadzina wa yulabbil mulabbi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sungguh para muazzin dan orang yang melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, akan dibangkitkan dari kubur mereka sebagai seorang muazzin, melakukan azan dan sebagai orang yang melakukan talbiyah. Nah, masa daripada masyar, orang pun tak kabut. Nah, akak-akak esok pun tak kira, tak kenal suami lah, tak kenal saya pun tak kenal lah. Kalau kabut, cari sana, cari sini. Udah lah, cari sana, cari sini. Satu benda pun tak ada kat badan. Betul ke Ustaz? Betul lah. Ustaz, jangan cuba cakap-cakap. Dapat belakang ni Ustaz. Ustaz, telefon pegawai agama juga. Telefon lah. Tak pun tak ada masalah. Itulah yang tak ada pada masyar. Kita esok daripada masyar, kebanyakan manusia daripada masyar nanti akan berada di pada masyar tidak berpakaian. Saya ulang balik kak.
tidak berpakaian. Aduh. Sumpuk. Tak ada pakaian, sumpuk. Kain kemban pun tak ada. Ha? Tak malu ke, Ustaz? Tak ada dah masa tu sebab kita tak fikir dah. Saya pun tak ada fikir dah. Tak teruja lah. Saya pun kalau ternampak jadi satu hati pun ketika itu pun tak teruja lah. Saya pun kalau nampak ada lafali pun saya tak follow lah. Saya pun kalau nampak Diana Daniel pun saya tak teruja lah. Saya apa lah. Ya. Saya tak fikir lah. Saya fikir macam mana saya nak cari Nabi. Nabi tak pada Nabi. Supaya Nabi mohon kepada Allah dipercepatkan hisab. Itu saja keadaan saya. Dan kebanyakan manusia yang lain. Kecuali golongan-golongan yang terpilih. Dua golongan. Orang yang meninggal dalam ihram haji dan orang yang jadi Tok Bilal. Yang Tok Bilal tu memang takkan dapat kita. Yang Al-Mulabbi ni boleh. Al-Mulabbinan. Al-Mulabbunan. Orang yang melakukan ni boleh. Sebab tu kita nak, kita ni esok kalau pergi haji, dapat haji mabrur. Bila kita dapat haji mabrur, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji mabrur ni tidak ada balasan selayaknya dengan syurga Allah. Di padang mahsyar Allah Taala bagi kita, tunjukkan kita boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tak perlu terbetik talbiah. Yang muhasib pula tak berhenti-henti. Azan India pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya azan India. Kalau azan Arab pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan Afrika pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa. Cuba azan tak berhenti. Relax azan. Yang kita ni kalau kabur lah. Jadi, kalau tak dapat yang muazzin pun, kita minta kita dapat yang kedua. Syaratnya, kita buat haji sungguh-sungguh dan berdoa supaya Allah Ta'ala bagi kita haji yang bukan haji malmuru. Haji malmuru tu dia hajar. Tapi balik tak ke haji makin merangi lagi pakai. Baju. Oh, ya Allah. Tengok banyak dulu cantik baju orang. Lawa yang boleh ajar, alah, biasa lah, Ustaz. Pakai makin beri, makin melawa, Ustaz. Yalah, Ustaz, akak ni kenapa, akak ni hajar-hajar. Hajar-hajar tu apa, Kak? Hajar-hajar dia. Bila lawan, Ustaz. Kalau Ustaz nak, boleh, Ustaz. Udah, balik tangan dia pergi teruk pakai tu. Sepatutnya balik tangan itu lebih sopan pakaian. Itulah tanda-tanda haji mar, haji mabrur. Yang itu kita nak. Sebab nanti bila para mahsyar, ini dia. Wa yulabbil mulab mulab. Masuk dalam golongan orang yang melakukan talbiyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Kita berhenti situ. Buku surat 14 pada 11. InsyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan sambung buku surat 15 perkara 12 dari kuliah kita pada bulan Julai, iaitu kuliah yang terakhir sebelum ketibaan bulan Ramadan, iaitu pada 16 Julai. 16 Julai dah lagi lah. Untuk sekitar kolek kita buka lagi pilihan Quran pada Quran tu orang-orang. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Nanti saya bagi lepas ni. Saya bagi pun sikit lah. Saya bagi kopi senarai nama lah. Kena bagi itu pada 16. Sebab nanti saya nak putus tip. Saya nak putus tip satu kopi. Serah kepada Ustaz Azani di Pagal Ulu dengan duit dia saya. Jadi kita akan bertemu balik. Bertemu semula pada 16 Julai 2011. Sabtu minggu ketiga lah. Bila biasa. Dan saya ulangi seperti daripada awal tadi. Ya. Itu kita sambung kuliah perkara Musa 15 perkara 12. Ya, pada tarikh yang kita sebut tadi berapa 16 Julai 2011 Musa 15 perkara 12. Jadi saya ulangi balik apa yang saya sebut pada awal tadi. Di mana sesiapa di antara kak yang berminat untuk dapatkan kitab Syarahul Ummatil Muhammadiyah
Ya, ada di sini, ada 10 ni kan. Saya buat pun 10 ya. Siapa nak boleh dapat cepat, saya cakap dia dapat. Dan sini ada sini ya. Ada CD ya, saya bawa ke sini 15 kot. Di sini CD 1 pun ada. Ini CD 2. Okay. Ini apa ni di sini? Tak ingatlah boleh kita warna-warna tu. Ini CD 1. Ini CD 1. Ini CD 2. CD 2. CD 3 ada CD 1. Ini CD 3. Jadi 3. Satu set ni RM12. Saya cepat dapat. Tapi tak susah boleh beli 3, tak seksah ha. Kalau beli 1 ke 2 ke tu pulang. Tapi yang ada ni lah. Kalau tak habis sekarang, terpaksalah saya burn balik. Burn yang selebihnya lah. Kemudian buku yang saya tunjuk ni lah. Yang ni. Yang ni harga dia RM30, yang ni harga dia RM10. Dan ada satu lagi buku yang kecil. Buku yang kecil. Tapi saya tak tahulah agak berkenan ke tidak dengan buku ni. Kecil je buku dia, Amalan Bulan Rajab. Tapi harganya harga swasta. Saya dapat bagi harga untung RM20. Harga untung. Tapi tu pula berangkat lah. Ada orang kata mahal sangat harga buku ni. Saya rasa tak boleh buat apa lah. Itu pulang lah. Amalan Bulan Rajab. Siapa-siapa yang nak suami dia setia dengan dia, cuma-cuma tengok apa buku ada dalam buku ni kan. Mana ni yang nak suami dia melekat ke dia, tak nak pergi dengan orang lain kan. Mana saja lah. Kan dia ramai benar perempuan nanti. Jadi boleh tengok perempuan dalam dia ada amalan-amalan. Yang doa-doa melekatkan suami ke apa ke perempuan dalam ni. Jadi boleh dapatkan nanti ya. Daripada saya, selepas selesai kuliah insyaAllah ta'ala. Jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh bicarakan pada pagi ini. Ya baik kalau tak ada Allah SWT, yang kalau pastilah dia perlu kurangkan dan kelemahan saya. Saya mohon pada maaf kepada kakak. Kalau ada apa-apa itu kata saya yang mungkin terkasar tersilap pada pagi ini. Wallahu Rasulullah Al-Quran melihat apa yang kita posisikan dan mampat kita bersama. Wallahu Rasulullah Al-Quran Al-Fikum. Aku lupa Razal Tuhan Azim Yurakum. Dan sama-sama kita akhiri ini kuliah kita ini dengan Tasbih Al-Fakur dan Sobat Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. وعلى أن يسمعه الله محمد بن هذا جزاء المحفوظ والسلام عليكم والسلام اللهم إنا نجعلك في بقول أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم من شر وفرجه وشد كلمة وزلزل الأقدامه وصلت عليهم كلبا من كلاب يا بحار يا جبار يا متقين يا الله يا الله يا الله اللهم يا مجل الكتاب ويا مجل السب ويا أهد والحاسب يزيد وصل عليه فنبي نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ربنا زدنا ما زدنا فما يكرم أكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا ومنسنا وعلمنا ولقاءنا ورجبنا إنك تسمع لمكاننا يا مولانا إنك تحب ولا في أسمك وما جئتنا فيها سلام وأقول دعوانا الحمد لله وقومنا بكم بالله إله وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.